Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, ikhwan akhwat sekalian. Kebetulan sekarang masih pagi, sekitar jam 9 dan 10-an tapi. Jadi saya sekarang berada di sebuah telaga di dekat Pasar Kota Baru, Kabupaten Tangerang. Sini ada telaga yang unik ya. Telaga ini kononnya dalamnya sekitar lebih 200 meter ya. Dan ceritanya ini mungkin dari beberapa ribu tahun yang lalu juga merupakan juga telaga akibat vulkanik ya. Jadi telaga bukan danau. Jadi kegiatan vulkanik dari Gunung Merapi ini berada di bawah Gunung Merapi, di lereng Gunung Merapi. Telaga yang sebesar ini tidak hanya satu ini di dekat sekitar Gunung Merapi, banyak, ada beberapa buah. Insya Allah nanti kita review ya yang lainnya. Ini berada di tepi jalan Padang Bukit Tinggi, jalan raya Padang Bukit Tinggi. Jadi kebetulan di sini di tepi jalan itu pilihan raya. Kalau kita dari Bukit Tinggi mau ke Padang Panjang nih sebelah kirinya. Tapi kalau dari arah Kota Padang sampai dari mau ke Bukit Tinggi sebelah kanannya. Nah, saya juga kurang tahu apa nama dari sebuah telaga ini, apa nama telaga ini, mungkin ada namanya tapi saya juga kurang tahu. Yang jelas ini berada di pinggir jalan di dekat Pasar Kota Baru, Kabupaten Tangerang. Nah, kita lihat di sini telaga ini ya banyak yang menutupi ya, luasnya ya sedikit aja. Tapi ini memang dalam kononnya sampai 200 meter dan airnya belum kering gitu. Dan ini ada yang menceritakan itu bekas kawah gunung juga, tapi yang bagian bawahnya Gunung Merapi ya, kita bisa santai sejuk ini. Di sini sayangnya dulu banyak pocong, apa tanaman pocong pocong menutupi semua permukaan telaga. Jadi kalau tidak dibersihkan ya kelihatan telaganya sendiri tidak kelihatan ya, karena banyaknya cenggondok, tanaman cenggondok ini harus dibersihkan ya. Selamat menikmati ya, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.